ini udah gawat. Hotel udah terlalu gawat. Kehilangan udah terlalu banyak. Sorry ya, aku udah melakukan penyelidikan dan belum ada titik terang. Yang ada aku temukan malah istilah titik-titik di bawah ini. Wah. Wow. Istilah titik-titik di bawah ini. Bawah ini. Kayak ujian ya? Iya, kayak ujian aja. Gitu. Iya. Tepukan. Rambut udah enggak ada. Udah enggak ada, Mister. Relate enggak ada. Ini gimana gue di dapur kalau sampai kehilangan itu apa namanya? Sendok sama garpu, gue bisa potong gaji nih. Tuh. Ya, gue juga nih teko nih. Hilang nih. Aku juga perlu banget handphone aku. Gue juga sama nih, rambut hilang, siapa yang ngambil ya? Awal. Emang botak itu. Enggak, pokoknya nanti aku... Kalian yang cowok-cowok bantu aku menyelidiki ya? Menyelidiki gimana? Enggak, kita enggak punya waktu lagi, ini udah segmen terakhir. Lu nuduhnya siapa kira-kira? Ini aku jujur ya. Semenjak ada anak training, memang banyak sekali kehilangan barang. Maksud lu, Yasmin? Lah, kan memang jelas. Enggak mungkin Yasmin dong, Gil. Aku rasa sih ya. Kayaknya Yasmin. Semenjak kedatangan dia, hotel kita kehilangan banyak. Gak mungkin Yasmin. Banyak sekali kehilangan. Yasmin itu sembarangan ya. Wen, gak bisa. Hari ini kita persembahkan untuk orang tua kita. Ya. Teman-teman, maaf mengingetin doang. Ya. Udah pada tua. Aja main begitu-begitu aja. Ada apa ini kok ribut ribut seperti ini sih? Ini saya mohon maaf, saya hanya mau melaporkan keadaan ter up to date, Pak. Pak, ada yang menang. Bapak ngerti enggak ini pertandingan apa? Bapak tahu enggak ini pertandingan? Tahu, poli kan? Poli. Pada bercanda aja. Saya mau melaporkan. Semenjak ada anak training, hotel kita banyak sekali kehilangan. Hah? Yang pertama, wah, ronde satu. Dia menang sendiri. Pertandingan apa, Pak? Hah? Pertandingan apa? Karambol.